stasiun lagi deh, Bang. Hitungannya gimana ini? Ntar gue bayar, bacot banget. Udah balik. Bener ya? Iya. Pastikan kalau ayam pesanan ibu sudah ada sama Mas Warso, ya? Iya, Bu. Ibu ingin melihat Kang Masmu itu makan dengan lahap. Kan Kang Masmu sudah lama tidak pulang, ya toh? Ya udah, kalau gitu aku ambil dulu ya. Tapi jangan lama-lama lo ya. Iya, Bu. Diusahakan dong, Mbak, tapi dipastikan. Emangnya enggak kangen apa sama Mas Ringo? Yowes, Mbak, aku jalan dulu ya. Kasihan ibu nunggunya kelamaan. Jangan lupa besok ya, Mbak. Ya deh, Rindu, nanti Mbak enggak lupa ya. Mari, Mbak. Wah, Mas Ringo pulang. Enggak ada apa-apa kok, Pak. Benar. Benar, enggak ada apa-apa. Benar, Bapak. Ya wis, sekarang bikinkan Bapak kopi. Ya, Cahyo? Ya, Pak. Yang jos. Rasane koyo ngene, nengkene aku ngenteni kowe. Aku kangen, kangen kumong,
kanggo kowe. Kangen sama siapa, Tonduk? Bapakmu tahu aja. Loh, bapak ini yang mesti harus tahu, Tonduk. Kamu itu kangen sama siapa? Lah, kalau kamu nggak pernah bilang sama bapak, ya mana bapak bisa tahu kamu itu kangennya sama siapa? Ya percuma. Kamu nyanyi sampai pipimu kempot. Penyanyi aslinya namanya emang Kempot, Pak. Oh, ya sudah. Begini, kamu itu boleh saja kangen sama siapapun. Nggak ada masalah, Bapak. Apalagi kalau kamu kangennya sama Mas Suryo Handoko. Anaknya mantan kades itu loh. Ya? Orangnya pinter. Pegawai negeri lagi, Nduk. Hah? Jatah berasnya itu tiap bulan nggak pernah telat. Apa nggak enak, Nduk? Hah? Tapi awas. Kalau sampai bapak denger, kamu bilang kangennya sama yang namanya Ringo Gendeng itu. Bahaya itu. Bapak nggak rela pokoknya. Ingat lho, Nduk. Suryo Handoko. Bukan Ringo Gendeng. Kalau nggak Suryo Handoko, bapak, no way. Bandung nggak gini dulu deh. Baru renovasi apa ya? Pak. Jangan mulai. Pak, kenapa ya? Mau nanya kalau daerah Lembang itu di mana ya, Pak? Lembang di mana itu kota? Masih sekitar Bandung sini, Pak. Oh, salah. Ini di Terminal Solo, Terminal di Surakarta, Mbak. Enggak, Pak, Lembang, Bandung. Oh, salah. Ini, Mbak, salah. Ini di Solo, Mbak. Solo. Iya, di Tetonadi Solo, Jawa Tengah, Mbak. Maksudnya kota Solo, Pak? Iya, betul. Kan tadi kayaknya saya naik jurusan Bandung. Wah, Mbak, salah. Ini di Terminal Solo, Mbak. Tetonadi Surakarta, Solo, Mbak. Iya, mari. Hah? Gue justru kemana nih? Gue gak ada tempat lagi di Solo ya. Oh, ini gara-gara ngikutin semuanya, sial. Jawab nih, Lep. Aduh. Pak, ayo Pak, buru Pak, ikutin yang itu tuh, Pak. Lagi nunggu keleganan saya, Mbak. Hah? Lagi nunggu keleganan saya. Saya baru 2 kali lipat, Pak. 2 kali lipat. Itu keburu kabur tuh, Pak. Tuh. Lagi nunggu penumpang. Ya ampun, Pak. 3 kali lipat, Pak. Nih, Pak. Nih, Pak. Nih, Pak. Bisa, Mbak. Nih, 4 kali lipat, Pak. Nih. Kurang ya, Pak? Wah. Mau
sama handphone saya, Pak. Itu udah kebut-kebut. Oh, yeah, Jakarta toh? Ya, bagus lo tahu. Saya harus tanggung jawab apa? Tanggung jawab selama gue di sini. Penginapan gue sama tempat makan gue, ya. Mbak, maaf ya. Aku enggak ngerti nih, Mbak. Saya kenal Mbak juga enggak toh? Ya emang lo enggak kenal gue. Ingat enggak waktu di Jakarta kan lo ke loket beli tiket mau ke Bandung kan? Nah, ya udah gue makan. Selesai gue makan, gue ngeliat lo masuk bis, gue ikutin aja. Kenapa jadi gue nyasar solo coba? Tanggung jawab lo nih, salah lo kan? Mbak, saya emang beli tiket ke Bandung buat nolongin ibu-ibu yang lagi kram kakinya, Mbak. Kalau saya emang tiketnya ke Solo karena kampung saya di sini. Yo. Ya. Tunggu dulu. Jadi gue nginep di mana? Makan siang? Makan siang ini gue di mana? Mbak kan yang salah, kok saya harus bertanggung jawab toh? Enggak perlu saya berkorban jiwa dan raga kan, Mbak? Duh. Bentar deh. Kok gue yang salah sih? Kalau dari Jakarta lo bilang lo mau ke Solo bukan ke Bandung, gue kan enggak bakal ngikutin lo. Kalau gue enggak ngikutin lo, sampai sekarang gue udah di Bandung. Sekarang salah siapa? Salah lo kan? Tanggung jawab! Ini gendeng urusan. Ini tanggung jawab dong! Lo ngapain sih ikut-ikut gua? Udah deh, lo tau gak sih? Gua tuh gak bisa bahasa Jawa. Kalau misalnya lo dari awal, kan gua udah bilang, kalau lo dari awal bilang kalau lo ke Bandung gitu, gak ke Solo, atau lo ke Solo gak ke Bandung, kan gua jadinya gak bisa, jadi gua wah, kurang ajar setan. Tunggu dulu Mas mau datang. Ya ibu, gak enak juga nih ada Mas Ringo. Apa-apa dia mulai ngeduluin. Nduk, Masmu itu kan tidak tiap hari ada di rumah. Jadi gak ada salahnya toh kalau kita tunggu dulu Masmu datang. Iya deh. Oh iya Bu, tadi aku ketemu lo sama Mbak Ayu. Terus kamu kasih tahu kalau Masmu mau pulang. Alah Duk, Duk. Kenapa toh Bu? Ayo, bantu ibu di dapur. Ayo. Bu, tunggu dulu, Bu. Kenapa sih Mbak Ayu nggak boleh tahu kalau Mas mau pulang? Ini bukan urusan anak kecil. Aduh. Ya. Ayo. Ibu, Bu, mana sih, Bu?
rumah siapa itu? Wah, gak tahu, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Sehat-sehat kan, Bu? Ya, alhamdulillah. Sehat. Kamu gak nakal-nakal, Tondo? Mas nih baru datang udah ngomel-ngomel aja. Ini siapa, Le? Kenalin, Bu. Saya Fanny. Ini loh kekasih anak ibu itu. Waduh, Ayune. Ya, selamat datang di rumahnya Ringo. Ya, begini ini keadaannya. Maklum di desa, Dok. Kenalin lagi, Bu. Nama saya Fanny, bukan Handuk. Oh, kamu itu kok suka ngelucu, toh. Ndo itu adalah panggilan kasih sayang buat anak gadis di sini. Oh, ini masnya nggak pernah manggil saya Ndo soalnya, Bu. Kamu apa, toh? Ringo, kamu nggak boleh begitu sama tunanganmu. Ya sudah, ayo masuk. Masuk. Ibu sudah masak yang enak-enak. Toh nih kalian sudah lapar dan sampai lagi. Ndo, kamu harus... Bu! Bu! Mana ya Mas Ringo? Udah datang atau belum ya? Aku kok jadi penasaran gini ya. Seperti apa ya Mas Ringo sekarang? Wah, pasti makin ganteng dia. Ngapain kamu di sini? Ini, Pak. Aduh, mata Ayu kena batu kecil ini susah banget dikeluarinnya nih, Pak. Alah, kamu nih pakai alasan. Kenapa kamu harus berhenti di sini? Kamu kan bisa berhenti nih. Tuh, di pos sana. Kenapa harus berhenti di tempat si Ringo sini? Anu, Pak. Ini kelilipannya udah gak ketahanan banget. Ini perih banget, Pak. Aduh. Alah kamu itu. Ayo, pulang. Bapak tuh. Iya toh, kok Ayu yang bawa? Kenapa dong? Oh iya, tak kira cek. Ayo. Ayo, pakai apa sih? Ayo. Mas, apa nanyain aku sih? Iya, aku di Solo. Sampai sekarang masih gak nyariin juga. Ajar tuh nenek lampir, pasti udah masuk ke pikiran papa deh. Iya, aku baik-baik aja kok, Mbak. Nggak, gini aja deh, kita kabar-kabaran ya. Nanti aku kabarin Mbok terus, Mbok juga kabarin di rumah gimana ya. Mbok tahu nggak, aku tuh nggak bakal ke rumah. Bilangin sama papa kalau perlu, nggak bakal ke rumah kalau tuh nenek lampir nggak angkat kaki dari rumah. Males banget. Yaudah, Mbok. Hati-hati ya, Mbok. Dah. Siapa sih sebenarnya kamu? Oh iya, kita belum kenalan. Fanny! Fanny! Gue tau lo Ringo kan? Ngapain sih? Pakai ngaku-ngaku sebagai tunangan aku segala? Biar bisa nginep di sini. Iya, ngapain mau tinggal di sini? Dah, kalau gue gak nginep di sini, gue nginep di mana? Temen gue yang gue tau di Solo cuma lo doang kali. Ya tapi ngapain? Pakai ngaku-ngaku sebagai tunangan aku segala? Iya kan? Mas, kamarnya udah siap tuh kalau bapak dibawa istirahat. Oh, iya. Makasih, Ndok. Iya. Ini juga dia mau istirahat kok. Ayo. Kok diem aja? Gande.
Mau kemana, yuk? Ini, Pak, Mau kemana? Mau masukin motor, Pak. Kan ini udah malam. Lawang kamu itu loh, masukin motor kok ya pakaianmu rapi begitu, tak? Eyalah, Bapak. Kayak baru punya anak gadis aja, Pak. Ayu kan pengen terlihat selalu cantik, Pak. Nanti kalau sewaktu-waktu Mas Suryo mampir gimana? Kan gak enak, Pak, kalau gak terlihat cantik. Ya wes, masukin motornya. Iya, Pak. Yah, gagal lagi ketemu Mas Ringko. Ibu senang, akhirnya kamu bisa melupakan Ayu. Ya, biar bagaimanapun, martabat keluarga kita itu paling utama. Ibu tidak mau keluarga kita dicap merampas harta orang lain. Ibu juga senang kamu mengajak Fanny tinggal di rumah kita ini. Biar dia tahu seperti apa keluarga kita ini. Bila kalian menikah nanti, dia tidak kaget. Apa, Bu? Nikah? Lah iya, Tole. Apa kamu tidak mau berkeluarga? Menjalin hubungan itu tidak hanya sampai pada pertunangan saja, tapi sampai menikah. Itu pun juga belum selesai. Karena jalinan hubungan itu baru mulai setelah kalian menikah. Nggih, Bu. Tapi apa? Kamu belum siap. Memang banyak yang bilang kalau belum siap. Tapi justru karena itu, karena ketidaksiapan itu membuat kamu mencari apa yang membuat kamu tidak siap, sehingga kamu siap. Kok jadi gini ya? Mbak, lihat deh nih. Masih banyak tuh, Mbak. Iya. Oh iya, Mbak. Tanda, dulu tuh ya kakinya Mas Ayu tuh mau keinjek kebo, Mbak. Soalnya dia nekat naik atas kebo. Aduh, pokoknya ada-ada aja deh, Mbak. Mas Ringo tuh punya pacar nggak sih sebenarnya di sini? Aduh, banyak banget lah, Mbak. Gadis-gadis di desa ini tuh pada suka sama Mas Ringo. Mas Ringo tuh kan diem-diem menghanyutkan. Oh ya? Yang terakhir itu namanya Mbak Ayu. Anaknya cantik banget. Mas Ringo juga sayang banget sama Mbak Ayu. Tapi aku gak tahu ada masalah apa antara bapaknya Mbak Ayu sama ibu. Pokoknya ibu ngelarang Mas Ringo buat pacaran sama Mbak Ayu. Ya karena Mas Ringo tuh anaknya penurut, jadi Mas Ringo iya-iya aja. Terus dia terima kerjaan di Jakarta. Fan, aku perlu ngomong sebentar sama kamu. Ngapain? Sebentar ya, yuk keluar bentar ya. Bentar ya. Bentar ya, Duh. Iya, Mas. Apa sih? Bentar aja. Kok Mas Ringo gak ada kabar ya? Apa dia gak kangen sama aku? Atau dia terlalu takut sama ibunya kali ya? Aduh, susahnya cinta yang terhalang banyak tembok. Tapi aku yakin kalau Mas Ringo juga kangen sama aku. Kamu mendingan sekarang aku deh. Kamu ini sebenarnya siapa sih? Hah? Gara-gara kedatangan kamu nih, kamu ngikutin aku ke sini. Ibuku sekarang punya pikiran macam-macam. Dia minta aku segera mutusin. Dia minta aku segera bikin keputusan. Keputusan apaan sih? Keputusan kapan kita akan nikah. Apa? Iyo. Apa sih orang gue pendatang gitu, orang baru tiba-tiba suruh kawin. Aneh banget. Iya, kamu ini pendatang yang aku gak tahu kamu tuh siapa. Datang dari keluarga mana. Yang ujuk-ujuk muncul dan bikin suasana runyam.
aja, Bu. Enggak, gue tuh sebenarnya cuma panik aja gitu. Maksudnya, ya ada masalah keluarga lah di rumah. Masalahnya gini, bokap gue tuh gak pernah mau dengerin gue. Dia tuh selalu dengerin nyokap tiri gue, yang udah jelas-jelas nyokap tiri gue datang ke depan mata gue bawa laki-laki lain. Kebayang deh. Tapi ini tiba-tiba pas gue lagi cerita sama bokap gue soal kenyataan yang ada, bokap tuh malah marah-marah balik ke gue dan bilang kalau misalnya gue tuh, ya gue gak suka aja lah sama nyokap tiri gue. Udah, gue sekarang cuma pengen bokap gue tahu kalau kehilangan anak satu-satunya tuh gak enak. Sekarang bapakmu nyariin kamu? Bokap tuh kayak udah gak peduli lagi gitu sama gue. Itu kayak udah di brainwash gitu loh. Tuh nenek lampir sialan itu. Gila ya. Ya udahlah, pokoknya sekarang yang gue tahu adalah gue gak mau pulang sebelum tuh perempuan angkat kaki di rumah. Kalau kamu gak pulang, terus kamu mau kemana? Jendengnya enggak? Enggak, itu tunangannya Mas Ringo, Bu. Ayo, tenang, Miki. Iya. Kabar, Bu? Oh, iya. Kabar, Miki. Halo, Bu. Fani. Lebih cantik dari Ayu, ya. Lebih ramah juga. Makasih, Bu. Ini darah apa, Miki? Pecelnya satu. Pakai apaan aja, nih? Pakai mie-nya juga, Bu. Mie. Oh, iya. Kabar-kabar? Yang motif ini nanti dua kondi. Oh, dua kondi. Dan itu juga sudah di ini, toh. Nanti dikirimkan juga langsung ya. Bu, Fani neng di, Bu? Walah, orang-orang neng rumah, Bu. Baru ditinggal segitu aja kok sudah kangen. Fani itu tadi jalan-jalan sama adikmu. Tenang toh, Bu? Iya bener toh. Dia itu tadi pamitnya sama ibu. Memangnya ada apa toh? Gak ada apa-apa, Bu. Oh iya, gimana kabarnya Ayu ya? Mumpung gak ada Fani, aku mau ketemu sama Ayu. Bu, aku pamit dulu, Bu ya. Yo, sana. Jalan. Yuk. Enggak mau ngomong soal Mbak Ayu, pacarnya Mas Ringo. Ada apa, Mbak? Mereka masih sering ketemuan ya? Udah gak bisa, Mbak. Soalnya kan Mbak Ayu itu kan dilarang sama bapaknya. Terus Mas Ringo dilarang sama ibu. Jadi ya gak bisa ketemuan. Nah, Mbak. Itu tuh, Mbak. Itu. Enggak. Itu Mbak Ayu tuh, Mbak. Tuh. Ah, kamu telat ngasih taunya. Iya, tadi aku enggak nge juga, Mbak. Mbak ngeliat enggak? Enggak. Lewat situ tadi. Nah, udah deh. Ayo, ini ono, Raya. Neng rumah. Biasanya jam segini bapaknya nyawa. Bapak, koleksi burungnya makin banyak aja. Burung dibanyakin. Selamat pagi. Selamat pagi. Wih, pinternya. Selamat pagi. Pagi. Ayunya mana? Ayu.
mumpung yang punya nggak ada, ajarin ya. Ayo, Ringo ganteng, Ringo ganteng, Ringo gendeng, Ringo gendeng. Loh, kok gendeng? Ganteng? Gendeng aja, gendeng aja. Oh, nggak asik kamu, Beo. Sama kayak yang punya, kuming saja ditebelin. Emang dikira aku takut apa? Hah? Hei, ngomong apa kamu? Beo! Eh, jangan main kamu! Berani-beraninya kamu sih. Ke motor tak dorong-dorong. Gak mungkin juga kan bapaknya si Ayu ngejar sampai sini. Goblok. Bawa motor kok didorong. Bukan dinaikin. Halah. Ayo. Lagian gue juga kuliah teknisi mesin, jadi aman. Wes turun, Mbak. Wes. Ya. Tutup ya, Pak ya? Iya, udah, udah. Tarik. Satu jajal lagi, Mbak. Ya, 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 coba, coba. Coba, coba. Apa? Ada yang bisa saya bantu? Ibu, kamu pasti sudah dengar Ringo pulang toh, makanya kamu datang kemari. Iya, Bu. Kamu itu boleh ketemu sama Ringo. Tapi ibu minta lebih dulu, bapak kamu yang sombong itu untuk datang kemari dan minta maaf sama ibu. Lagi pula, buat apa toh kamu pingin ketemu Ringo? Ringo sudah melupakan kamu dengan membawa tunangannya ke rumah ini. Nggak usah pakai kaget segala lah. Lagi pula, ibu itu lebih senang. Itu tandanya Ringo sudah memaafkan kamu sama bapakmu dengan membawa tunangannya untuk diperkenalkan sama ibu. Hebat banget ya, bisa benerin traktor segala. Oh iya kak, di rumah masih banyak kok yang rusak. Ada mesin cuci, setrikaan, blender, wah masih banyak nih kak. Emang kamu sekalian buka bengkel aja sih. Mas, kenapa? Kok diem aja sih? Banget deh, Mbak. Tanya aku malah pergi sih. Mbak kemana?
Mbak itu masmu ya? Mas! Hati-hati ya Mbak. Aku kangen karo Ayu. Ayu pacar kamu. Iya loh, kalau kangen mah tinggal samperin aja, ngapain laporan sama gua? Wis tak tekani. Terus? Enggak ketemu. Enggak ketemu sama bapak. Uyu lagi. Kamu mau ketemu sama Ayu? Mau, tapi enggak mungkin toh. Mungkin aja kalau pakai cara gue. Gimana? Ya lo tau beres deh. Ya. Terus sekarang nanti balik dulu. Tenan. Sabar. Lo tak cari kemana-mana. Kok gak ada juga toh? Heran aku ini. Apa tuh, Pak? Burung bapak. Ada yang lepas, Pak? Iya, kemana itu burung ya? Kok bisa sampai lepas? Lawong tadi siang itu baru saja dimandiin. Burung itu mandi sendiri gitu, Pak? Ya sama bapak. Kamu itu nanya apa toh? Ya bapak yang mandiin burung itu. Wong itu burung bapak. Terus ya kenapa bisa sampai lepas? Nah ini gara-gara si Ringo edan itu. Tadi Ringo kesini Pak? Ya. Dia tuh malah ngajarin Beo yang gak bener gitu loh. Ngajarin apa Pak? Ya ngajarin gak bener begitu. Kok beraninya ya dia tuh kesini? Sekali lagi awas, berani menunjukkan batang hidungnya bapak jantur. Buset deh, banyak amat ya Bu. Ini sebulan bisa jadi berapa Bu? Wah, banyak Dok, bisa ratusan. Apalagi yang sedang digarap sama para tetangga itu juga punya ibu. Oh ya Dok, usaha ini besok Ringo yang meneruskan. Jadi kamu sedikit demi sedikit harus tahu seluk-beluknya. Iya, Bu. Oh, Bu, bukannya harus orang Solo asli ya, Bu, yang jalanin batik-batikan gini, Bu? Budaya kan suku ya, Bu, ya? Maksudnya kalau emang tradisi suku, kalau dijalanin sama suku lain kan aneh ya, Bu, ya? Ibu kok tambah tidak ngerti, toh? Enggak gini Bu, sebenarnya saya ngomong sama sebenarnya gini Bu, saya ngomong sama Rindu Bu soal Ayu, pacarnya Mas Ringo Bu. Maaf ya Nduk. Ibu sedang tidak suka bicara soal Ayu. Ibu itu udah suka Ringo membawa kamu pulang ke sini. Kamu baik, enggak macem-macem. Jadi, kapan Ibu dikasih kabar untuk meminang kamu? Apa, Bu? Ya itu, kabar itu. Kamu itu kaget karena senang atau karena bingung, toh? Senang, Bu. Duh, gawat juga nih. Kok jadi serius gini ya?
benar ya yang dibilang Bapak. Kalau tadi siang Mas Ringo kesini, ke rumah. Berarti Mas Ringo kangen sama aku. Kalau enggak, ngapain dia kesini, ya kan? Kok, Rio, kita harus ngomong kok. Ngomong aja. Aduh, nggak bisa di sini. Mau ngomong apa sih? Di sini aja. Udah ngomong aja. Tapi pelan-pelan ya. Nyokap lo tuh mau segera ngelamar gue, tau gak? Ngelamar? Ngelamar? Udah ngomongin, jangan di sini. Ayo, ikut aja. Ya gimana sih? Tadi cukup gue bilang jangan di sini. Mau kemana? Ikut aja. Benar ya, yang dibilang sama ibunya Mas Ringo, kalau dia datang ke sini itu dengan tunangannya. Wah, mesti aku cek ini. Sorry ya, gue gak tahu semuanya bakal kayak gini. Bukan karena kamu. Sebelum kamu datang juga semuanya udah berantakan. Tapi hubungan lo sama Ayu masih bisa dibenerin kan? Lo kan tinggal ngomong aja sama nyokap lo, dan lo kasih penjelasan ke bapaknya Ayu, udah beres kan? Gak mungkin. Tahu kenapa? Karena pertentangan mereka itu udah ibaratnya mendarah daging dan... tau lah. Gue percaya di dunia ini tuh gak ada yang gak bisa kita rubah. Semua tuh bisa kita rubah, asal kita punya kemauan sama kita punya niat dari sini. Kita tinggal nyoba aja ya. Nanti kalau misalnya ujungnya gak sesuai apa yang kita mau, ya itu resiko. Iya ya. Ya udah. Sekarang lo udah ngelakuin apa aja coba? Belum ada. Nah, ya udah sekarang lo harus mulai berbuat sesuatu dong. Misalnya lo ngomong sama bapaknya Ayu, datengin bapaknya, dengerin dulu, datengin bapaknya Ayu secara jantan, ngomong baik-baik. Aku masih pengen hidup. Bapaknya tuh galak, kayak herder. Udah. Kan gue bakal mau bantuin lo, gue bilang, ya kan? Nek, pedang jele! Aduh, ini apaan sih? Eh, lihat-lihat dong, Pak! Kamu! Ya, Pak. Benak lo. Aku ini seumur hidup gak pernah dibentak sama orang. Kamu berani bentak aku! Gak, Pak. Maaf, Pak. Apa kamu? Maaf, Pak Herder. Maaf, Pak. Apa kamu ngomong? Gak, Pak. Salamnya, Pak, buat Ayu, Pak. Salaman! Kelakuan. Gak ada salam-salaman! Ya, Pak. Laku. Ya, maaf, Pak. Maaf ya, Pak, buat kejadian tadi, Pak. Salam buat Ayu. Ngomong apa? Enggak, Pak. Maaf. Hah? Maaf ya, Pak. Berani-beraninya kamu mentah-mentah saya? Enggak, Pak. Maaf ya, Pak, buat kejadian tadi. Salam buat Ayu, Pak. Oh, ya, salam-salam. Dasar cah lanang itu, Jan. Ayu. Sidu, kebetulan ketemu kamu di sini. Ada apa, Mbak? Ada yang penting? Mbak, mau tanya soal tunangannya Mas Ringo. Cie, ada yang cemburu ya? Enggak. Mbak enggak cemburu. Namanya Mbak Fani, Mbak. Orangnya cantik loh, pintar lagi. Tapi aneh loh, Mbak. Mereka itu pacaran tapi enggak ada mesra-mesranya. Maksud kamu? Iya, jadi kayak enggak pacaran aja.
Mungkin karena mereka lagi di rumah kamu kali, jadi mereka segan. Iya juga sih, Mbak, ya. Tolong bilang sama Masmu, Mbak pengen ketemu ya. Jadi backstreet nih sekarang. Nanti malam deket keraton ya. Iya, Mbak, nanti aku sampein ya. Tapi kamu tolong pastikan kalau tunangannya Masmu itu enggak tahu ya. Iya, beres, tenang aja. Ya wes, hati-hati ya. Iya, Mbak. Susah banget ya buat cara bikin batik. Iya, kalau mau gampang dan cepet pakai mesin. Tapi menurut ibu, ibu kurang seret. Iyalah bu, bikinan orang kan biasanya lebih perfect gitu dibandingin bikinan mesin. Tuh kamu pintar. Handmade. Iya. Bentar ya bu. Iya, iya. Halo, gimana bu? Papa belum nanyain juga. Enggak, saya paling 2-3 hari lagi kali pulang. Tapi masa bener sih mau Papa enggak nanya-nanyain sama sekali? Enggak nyariin? Ya udahlah, Bu. Udah, mau hati-hati ya di sana. Udah. Gimana? Udah ada perubahan? Ya udahlah, nggak apa-apa, gue bisa urus masalah gue sendiri. Kan gue janji gue bantuin masalah sama Ayu. Ada apa, Dok? Nggak ada apa-apa, Bu. Saya kapan boleh belajar batik, Bu? Oh, kalau kamu mau, kapan-kapan saja boleh. Tapi sebentar ya, Dok. Ibu mau keluar sebentar, mau ngajak Ringo untuk ke pasar Klewer. Ayo, kok, antar Ibu. Jadi, Bu. Ayo. Kalau ibunya Ringo tahu gue bukan siapa-siapanya Ringo, gimana ya? Mas Ringo? Ayo! Mas Ringo! Ayo! Seneng banget aku ketemu Mas Ringo di sini. Iya, yuk. Kamu baik-baik aja kan, yuk? Iya, Mas. Kok sih, Mas, aku gak pernah dibales, toh? Aku gak boleh pegang handphone lagi sama Bapak, Mas. Mas Ringo ngapain, toh, di sini? Aku nemenin Ibu. Lagi di dalam, tuh. Sama Ibu, Mas? Iya. Gak apa-apa nih kita ngomong di sini, Mas. Aku kangen banget sama Mas Ringo. Aku juga, yuk. Enggak sama siapa-siapa, Bu. Ibu kelihatannya melihat seseorang tadi. Enggak, Ibu salah lihat kali, Bu. Oh, mana apa, Bu? Bantuin Ibu ngangkat batik di dalam, ayo. Ayo, Bu. Ayo. Oke, Bu. Oke, Bu. Ayo, Bu. Tunangannya Mas Ringo ya? Antar ke rumahnya Ibu? Iya, nanti aja Bu, lagi lihat-lihat. Lain waktu Bu ya. Iya. Mari. Iyalah, ayo tenang ya Mbak ya. Mbak Fani mampir. Oh, tunangannya Mas Ringo ya? Mampir dulu Mbak. Ada mah nggak banyak loh. Nanti aja Bu, mau jalan-jalan. Kenapa semua orang pada tahu ya? Udah Mbak, jalan-jalan ya. Kenapa sih Mbak, kok kayak ketakutan gitu? Bu, hah? Di desa ini tuh persaudaraannya kuat banget ya? Iya Mbak, di desa ini itu gotong royongnya masih kuat banget.
Jadi kalau emang Mbak mau belajar tentang budaya Indonesia yang sebenarnya, harus turun ke desa-desa kayak gini. Terus kalau misalnya ada satu berita gitu tuh nyebarnya juga cepet ya? Ya iyalah Mbak, bukan cuma kabar baik aja, kabar buruk juga cepet banget nyebarnya. Oh iya Mbak, nanti malam bakal ada latihan nari gitu. Mbak mau ikut nggak? Di mana? Di kantor desa. Mbak ikut ya? Gak bisa yuk. Sebagai burung-burung yang baik, kalian harus bisa menjaga kehormatan pemiliknya. Kalau sampai kalian keluar dari sangkar dan ditangkap oleh orang lain, kalian harus bisa menunjukkan bahwa kalian itu adalah burung saya. Bagaimana? Setuju? Pinter tenan kamu ini, burung-burungku ini. Wah, tidak rugi. Tiap hari saya beri makan yang enak-enak. Loh, siapa baru saja yang bisa memanggil saya bapak? Loh, kamu ya Arjuna. Kamu sudah bisa memanggil saya bapak. Wah, jangan-jangan kamu Sri Kandi. Hah? Wedan tenan. Walah ini burung yang bisa laku jutaan rupiah. Hebat kamu Sri Kandi. Wah, Sri Kandi. Bapak. Loh. Bapak iki piye to? Kok enggak bisa bedain suara ayu sama suara burung? Maksud kamu itu apa? Bapak itu lebih peduli sama burung daripada sama ayu. Loh ya enggak toh, bapak ya tetap peduli sama kamu. Kamu ini kan anak bapak. Ya itu, buktinya suara burung lebih bapak dengerin daripada suara ayu. Tiap hari, bapak lebih banyak bicara sama burung. Satu helai burung-burung itu pun lepas. Pasti bapak tahu. Tapi apa bapak tahu kalau ayu itu lagi sedih? Bapak gak pernah tanya apa yang ayu mau. Bapak juga gak pernah tanya apa ayu itu bahagia atau enggak. Bapak gak tahu kan apa yang bikin ayu bahagia, Pak. Apa tuh? Pasti bapak udah tahu apa yang bikin ayu bahagia, Pak. Ringo. Enggak. Kalau yang satu itu, enggak pernah bapak mengizinkan kamu. Bapak kan sudah bilang, walaupun matahari terbit dari barat, bapak itu tidak pernah rela kalau kamu itu deket-deket sama Ringo Gendeng itu. Apalagi Ringo itu sudah berani membawa perempuan di depan mata kepala bapak sendiri. Laki-laki apa itu? Dok, kita ini keluarga yang terhormat. Jadi jangan sampai masalah ini, martabat kita itu jadi jatuh. Apa anda kehilangan martabat nanti, Pak? Kalau anak bapak jadi perawan tua? Nduk. Aduh, jangan berasa keras. Kenapa, Nduk? Ada pesan dari Mbak Ayu. Apa? Aduh, jangan berisik, Mas. Apa? Katanya nanti malam Mas untuk beri atem sama dia. Yang benar. Aduh, Mas. Jangan berisik. Yang benar. Iya. Tapi jangan ada Mbak Ayu Bapak yang tahu ya. Hah? Ganggu aja. Iya, Bu. Mau kemana kamu? Ada janjian, Tole? Ini, Bu. Cuman mau main aja, Bu. Udah lama gak ketemu teman. Mau ke rumahnya Wito, Bu. Wito? Gye, Bu. Ringo, Wito kan sudah meninggal. Ya, lali aku, Bu. Iya, Tole. Wiro maksudnya, Bu.
Ya, ya sudah. Kalau kamu mau main, tapi jangan malam-malam ya pulangnya. Kasian nanti kalau Fanny nyari. Oke, Bu. Ya, ya sudah, hati-hati ya. Oke, Bu. Nih, kayak mau ketemu Ayu deh dia nih. Ayu, jangan-jangan ya kalah-kalahnya si Rindu lagi. Aduh, pulang. Enggak, lagi jalan malam-malam gak ngajak-ngajak. Gue kan bosen di rumah. Udah, pulang. Emang kenapa sih gak boleh? Emang kenapa gak boleh? Aduh, gue nungguin orang sana, udah salah. Apa? Enggak, itu gak masalah. Aduh. Hei. Mas Ringo. Ayu. Yuk, ini nggak seperti yang kamu pikir, yuk. Aku nggak nyangka, Mas. Yuk, nggak ini itu, anu. Kamu tunangannya Mas Ringo yang dari Jakarta, kan? Dengar dulu, yuk. Saya tahu. Mas Ringo udah putus asa untuk mengatasi masalah bagaimana supaya hubungan kami langgeng. Orang tua kami memang sama-sama keras. Yuk, dengar dulu, yuk. Sebentar, Mas. Sepertinya, Ayu harus mengikuti saran Bapak, Mas. Menerima lamaran Mas Suryo. Memang dia tidak ganteng, tapi dia lebih aman dan membahagiakan Bapak. Aku kan tidak boleh egois ya, Mas. Mas, akan aku simpan semuanya, Mas. Sebagai pelajaran yang paling berharga. Aku tidak bisa berkeras untuk mencintai. Aku harus lebih lentur. Terima kasih. Ayo. Ini semua gara-gara kamu, lihat tuh. Tanpa pamit. Apakah itu yang menjadi kebiasaan kamu? Kesini kamu.
Dari mana kamu? Dari nyodorin diri ke Ringo Gendeng itu kan? Waduh, loh. Mau ditaruh mana muka bapakmu ini loh? Hah? Kalau sampai orang desa ini tahu kamu menemui si Ringo Gendeng itu, sudah berapa kali bapak bilang nggak akan ada restu dari bapak untuk kalian itu? Ngerti nggak? Nangis. Walaupun kamu nangis darah, bapak tidak akan rela kalau kamu itu berhubungan sama yang namanya Ringo Gendeng itu. Sekarang tinggal pilih. Kamu pilih Ringo Gendeng, apa pilih bapakmu ini? Kalau kamu pilih Ringo Gendeng, malam ini juga kamu keluar dari rumah ini. Ayo, ikut bapak aja. Ayo mau sama Mas Suryo aja, Pak. Apa, Dok? Kamu pilih bapak? Mau ikut Mas Suryo? Nah, itu namanya anak bapak, Dok. Cahayu tenan. Bisa berbakti sama orang tua. Nurut namanya. Menikah, ibu akan menanggap campur sari. Ada wayangnya nggak, Bu? Ya, itu boleh. Yang penting nanti meriah. Lo, Fani, kamu mau kemana? Kok bawa tas segala? Kamu bertengkar ya sama Ringo. Dok Cahayu, dalam sebuah hubungan pasti ada perbedaan. Tapi bukan alasan toh untuk bertengkar. Saya nggak bertengkar kok, Bu. Lalu? Saya mau minta maaf sama Ibu. Saya udah bikin Ibu kecewa. Loh, siapa yang kecewa? Aduh, Dok, Ibu tuh senang kamu tinggal di sini. Kamu itu baik, rajin lagi. Fani bukan tunangan saya. Kok bisa? Kita nggak sengaja ketemu di bis, Bu. Saya ke bawah sampai ke Solo ini. Waktu itu saya lagi pusing di rumah saya lagi ada masalah. Pas saya sampai Solo, saya nggak kenal siapa-siapa, Bu, jadi saya ikutin Ringo aja. Jadi? Saya juga bingung dari awal kenapa Ringo nggak jujur aja juga sama Ibu. Saya minta maaf. Saya pergi aja sebelum saya tambah bikin Ibu kecewa lagi. Saya mau berterima kasih, Bu, buat semuanya. Saya udah lama banget, Bu, gak ngerasain ini. Sejak ibu saya meninggal dari saya kecil. Rindu. Makasih ya untuk nasi pecelnya. Ringo. Yang selalu udah gue bikin pusing. Maaf ya. Saya permisi, Bu. Thank you.
harus ketemu Ayu nih. Gue harus ngejelasin semuanya ke Ayu. Minum, minum, minum. Haus tau gue. Adek! Dek! Hei! Anak saya ngulai Mbak Ayu! Siapa? Oh! Ya, Suan ya, Le? Oke! Maaf, Pak. Boleh ketemu sama Ayu ini? Oh, Ayu. Ya, sebentar ya. Yuk! Ayu! Iya! Kenapa tuh, Pak? Kayak lu. Enak senggulai iwakmu kayak lu. Maaf yuk, boleh minta waktunya sebentar? Iya boleh, tapi sebentar saya ambil tas saya dulu ya mbak. Terima kasih ya. Tidak bisa membohongi perasaan seorang ibu, Le. Ibu tahu, Nak Fani bukan tunanganmu. Tapi ibu biarkan saja. Karena apa? Ya karena perasaan seorang ibu itu tadi. Maksud ibu? Ibu bisa merasakan, Ringo, kalau Fani itu adalah jodoh yang baik buat kamu. Tapi Ringo gak kenal dia deket-deket kok, Bu. Ringo, kamu tahu kain batik ini? Awalnya hanya selembar kain putih. Lalu kenapa ada gambar di sini yang begitu indah, yang begitu serasi di sini dan memiliki arti seni? Kenapa? Ya karena kita mau menciptakannya menjadi indah dan memiliki nilai seni, Ringo. Itu sama dengan menjalin hubungan, Ringo. Apakah kamu itu kenal atau tidak kenal? Tapi kalau kalian sama-sama menciptakan menjadi indah, pasti bisa. Ibu dan bapakmu dulu, waktu menikah, juga belum kenal. Tapi kami bahagia. Bahkan setelah bapakmu pergi, ibu masih merasakan betapa cintanya, perasaan cinta bapakmu terhadap ibu. Jadi sekarang, ibu mau Ringo ngapain? Kejar Fani, Ringo. Ajak dia balik ke sini. Setelah itu, nanti kita bersama-sama membawa dia pulang. Dan kita akan melamarnya. Hah? Yang benar, Bu? Iya. Ini perasaan. Perasaan seorang ibu, Ringo. Yang mengatakan bahwa Fani itu adalah jodoh kamu. Kamu akan bahagia bersamanya. Benar mbak, apa yang mbak ceritakan? Ya benar lah Yu, saya tuh bukan siapa-siapa Ringo kok. Kalau benar pun juga enggak apa-apa mbak. Saya sudah menetapkan pilihan saya. Saya akan ikuti kemauan bapak saja. Saya ingin membuat bapak bahagia.
Percuma kalau saya bahagia tapi Bapak enggak. Ya udah deh, semua itu kan pilihan kamu. Ya lagian juga aku ngomong gini supaya ini kok, supaya apa ya? Ya orang-orang nggak ngomong jelek gitu tentang Ringo. Besok-besok gitu kan nggak enak. Iya Mbak, saya ngerti. Ya udah deh yuk, kayaknya saya nggak bisa lama-lama nih, mesti balik ke Jakarta. Saya antar ke stasiun ya Mbak. Emang kamu bisa? Iya, anggap aja ini ungkapan terima kasih saya. Kalau nggak ada kejadian tadi malam, pastinya sekarang saya sudah menyesal sekali karena sudah menyakiti Bapak. Ayo deh, yuk. Sampai Jakarta juga kan? Tapi masih lama ya? Iya Mbak, masih lama. Yuk kamu kalau mau pulang duluan nggak apa-apa loh. Yuk nanti aku tunggu di sini sendiri aja. Enggak Mbak, enggak apa-apa. Saya kan udah janji mau nemenin Mbak. Makasih ya Yuk. Mas Ringo pasti menyesal banget ya udah kesal sama Mbak. Ternyata Mbak ini orangnya baik banget. Gak ada yang perlu disesalin lah yuk. Aku kan juga bukan siapa-siapanya Ringo. Ke sana, yuk. Tunggu. Kenapa? Kamu yakin dia naik kereta? Bisa aja kan naik bis dia. Ya iya sih Mas. Tapi Mas, ya mau kayak ibu aja, nggak patah tahu. Ya udah keluar nih Mas, kulit dulu aja. Ayo. Ya udah yuk. Ngapain nih? Kalau ke Jakarta juga nggak mungkin. Alamatnya nggak tahu, nomor telepon nggak minta juga. Gimana sih Mas? Kan tunangannya, aku nggak tahu. Lah. Ya udah, kita bilang aja sama ibu kalau firasatnya nggak benar. Kalau firasatnya benar kan Bapak ini pasti masih ada di sini. Ada yang ketinggalan, Bu. Ibu minta kamu. Ibu minta kamu pulang ke rumah. Ke rumah? Iya. Ibu suka sama kamu. Ayu udah ngerti semuanya kok.
Iya, Mas. Dan Ayu juga udah menentukan pilihan kok. Ayu mau ikutin kemauan Bapak aja. Kalau Mas cinta sama Ayu, Mas juga harus ikutin kemauan Ibu ya. Bawa Mbak Fani pulang. Aduh, ya udah deh, ngobrolnya ntar aja. Sekarang kan Mbak Faninya udah ada. Nanti kalau hilang lagi, Mas yang aku salah lo. Man, waktu itu kamu kan ikutin aku. Karena mau gak? Kamu ikutin aku. Menurutin kemauan ibu. Jagalah selalu istana cintaku, karena